waktu kita takbiratul ihram tu betul-betul kita keluar daripada alam dunia ni dengan berbagai-bagai semua, kita masuk kepada satu alam, satu zone yang kita nak tumpukan sepenuhnya, bermula daripada takbiratul ihram tu yang pertama. Saya tak nak ulas lagi dah. Yang kedua, apabila kita berada, bermula daripada kita takbiratul ihram sampailah tamat salam kita tu, kita semestinya lupa siapa kita, kedudukan kita, pangkat kita di luar sana kita lupakan. Waktu kita berada di tika semayang atau dalam keadaan kita salat itu, kita hanya dengan seolah-olah kita berada di depan dia, memenuhi kehendak hadis, "Naklah kau sembah Tuhan itu seperti kau nampak dia. Kalau kamu tak nampak dia pun, dia nampak kamu." Jadi perasaan itu kita apply pada waktu itu, maka kita lupa kedudukan kita, kita hanya dengan dia. Kesemua kita adalah hamba belaka. Hamba itu tuan tahulah kedudukan hamba dengan Tuhan. Jadi begitulah, kita kena lupa benda itu semua. Itu dua yang saya telah ulaskan. Saya nak tambah lagi dua tips yang boleh mengelokkan solat kita ni khususnya, iaitu tips yang ketiga lah. Kita cuba memahami sedaya mungkin setiap bacaan kita di dalam solat, kalau boleh. Terutamanya kita katakan bacaan iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillah, sampai habis. Kita faham kalau kita mampulah. Sebab memahami itu juga membawa pada kita tumpu pada apa yang kita baca. Lepas tu kita baca Fatihah, maka Fatihah itu lebih utama lagi kita faham. Faham dengan tafsirnya sekali, supaya kita apply perasaan itu ke dalam Fatihah dengan sempurna. Itu yang kedua. Kalau Fatihah itu ada ayat-ayat yang begitu punya tinggi, dia punya signifikannya dalam ibadah, terutamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya dah ulaskan. Cuba faham betul-betul setiap bacaan yang kita baca, terutama rukun qawli daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa maksudnya. Lepas tu iftitah, lepas tu kita baca tahiyat akhir, itu rukun qawli. Lepas tu kita bagi salam ke kanan. Kalau kita mampu lagi bacaan-bacaan yang lain seperti doa iftitah dan berbagai-bagai tasbih di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam i'tidal, itu lebih-lebih cantik lagi. Semua ini untuk membawa kita berada dalam betul-betul zon kita solat, kita lupa yang lain. Yang keempat, sebelum saya pergi pada yang keempat ini tuan-tuan sekalian, benda-benda yang saya sebut ini tidak disebutkan oleh ulama sebagai syarat atau rukun. Macam khusyuk itu, tak ada ulama kata rukun. Tapi semayang yang tak khusyuk macam tak semayang lah. Jadi apa sebab dalam fiqh dia tak meletakkan itu sebagai rukun? Kerana kesukaran orang nak khusyuk dengan sempurna, maka benda itu menjadi tuntutan sunat tetapi tak menjadi rukun. Kalau orang yang tak khusyuk itu takut sampai batal. Kerana itu dalam fiqh dia tak letakkan itu sebagai rukun. Tetapi kalau kita tak memenuhi kena khusyuk, solat kita tak begitu berarti. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini satu elemen yang cukup penting, disebutkan oleh banyak tokoh-tokoh agama termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kita lakukan dan hendaklah kita lakukan solat kita tu dengan penuh kecintaan kita, dengan penuh keinginan kita, dengan penuh kesukaan kita ketika kita melakukan ibadat itu, bukan dengan separuh hati. Hendaklah dia lakukan itu dengan penuh keinginan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh suka. Sebab tu kalau orang melakukan ibadat dengan separuh hati, dengan nak tak nak, seperti orang kedah kata macam melepaskan batuk di tangga, maka ibadat kita amat kurang ertinya. Sebab itu kalau kita melakukan terawih misalnya, bagi orang yang berminat kepada ibadah, dia bukan memendekkan rakaat, menyikitkan rakaat, tapi dia suka nak banyak lagi. Ada yang tambah sampai lebih 20 pun ada. Sebab dia lakukan itu dengan minat, dengan suka. Tapi kalau ada yang suka nak memendek-mendekkan kerana dia kata gitu, 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 gini, maka itu melambangkan dia tak begitu berminat untuk beribadat. Mungkin sekadar untuk melepaskan kewajipan sahaja. Tuan-tuan sekalian, kalau kita melakukan ibadat dengan tidak begitu minat, hanya sebagai kita katakan melepaskan kewajipan je lah, saya takut terjatuh seperti ayat yang saya nak baca ini. Surah An-Nisa ayat 142. Tuan-tuan tengok. Innal munafiqina yukhadi'unallah,
Sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tetapi Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila salati. Apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala. Mereka mendirikannya dengan penuh malas. Ini Tuhan sebut. Orang munafik ni kalau dia mendirikan salat, mendirikannya dengan penuh malas, dengan penuh segan, macam terpaksa aja. Yura'una nasa, sekadar nak tunjuk pada orang lain. Ini yang selalu saya sebutkan ni. Dia balik rumah bapa mentua dia solat, ke rumah dia dia tak solat sebab bapa mentua tu mungkin ustaz dengan ustazah. Maka dia solat. Di rumahnya tak solat. Solat untuk manusia. Sifat itu sifat munafik. Sekadar nak tunjuk pada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingatkan pun kepada Allah waktu solat tu. Melainkan sedikit saja. Maka peratus ingat kepada Allah tu mungkin sedikit sangat. Berbanding dengan peratus-peratus kerana-kerana yang lain. Ha, ini yang saya katakan intisari ibadah. Khusyuk dan sebagainya tu. Terutamanya dalam bab solat. Itu dua tips tambahan yang mesti kita cuba wujudkan untuk menjadikan solat kita tu terbaik.